Wey, lawa pa, ala, dun! Oke wey, sekarang aku masih di Tanjung Pinang, tepatnya di Jalan Turki ya, Teluk Kriting. Dan kali ini aku akan coba salah satu jajanan, satu-satunya di Tanjung Pinang, ya kan? Satu-satunya ya? Iya, satu-satunya di Tanjung Pinang, namanya Baby Crab. Baby, go! Namanya Baby Crab Tenjung. SpongeBob, hentikan itu SpongeBob! Aku adalah koki terbaik di Krusty Krab. Sudah pesan nggak? Dua. Siwit sama ori balado. Oh, yang siwit sama balado. Ya. Kasih ya. Kan ini jam 5 sore. Sampai jam? Kelas jam 9. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam. Aroma ketamnya nih, nah, sama aroma sini tezu. Aroma ketamnya terasa. Kalau satu porsinya tuh isinya berapa kak? Bisa 7, bisa 8 tergantung besar kecilnya. Ya bisa 7, bisa 8 tergantung ukurannya ya. Biasanya 7. Ini yang balado. Okay. Yang saya punya yang mana? Yang apa? Yang saya punya yang mana? Dua-duanya. Loh. Kok saya pesennya tadi apa? Wes. Udah ngomong tuh. Kenapa goreng aku? Kenapa goreng aku? Kenapa goreng aku? Aku rindu ayah ibu. Ini yang balado ya, panas lah kan, baru digoreng, panas. Langsung kita coba aja nih. Ini baby crab, maksudnya kepitingnya dari mana nih? Enggak, maksudnya ambilnya di mana? Di Indonesia atau di mana gitu? Di Indonesia, di Pinang, di Dompa. Oh, di Dompa. Berarti ini local pride ya? Coba. Ini jadi konten ASMR. Ini dagingnya crunchy, crunchy. Kalian kalau makan ini hati-hati ya. Ini ada masih ada capitnya nih. Jadi makannya pelan-pelan. Halo. Pakai tepung. Iya. Iya motor kak, sini lah dekat-dekat saya nih. Kepiting ranjungan. 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 Apa tuh ranjungan? Ketam lah. Ketamnya. Oh. Mereknya lah. Kepiting ranjungan. Kalian kalau mau makan ini, kalau mau nyobain, saya diusahakan yang tengah ini ya. Ini dagingnya nih. Makan capitnya atau kakinya itu pelan-pelan, biar nggak ketusuk di mulut. Kalau bumbu baladonya gua kerasa sih. Dan ini bedanya sama kepiting lain, ini kepiting ranjungan ya. Buat yang nggak tahu, ini saya kasih tahu, cek Google. Harusnya sih aku tadi pesennya yang extra pedas ya kan. Tapi dari tadi udah. Selalu masuk tadi. Ya, Pak. Oke, Pak. Bapak tuh selalu masuk ya tadi. Dia
Mau masuk gang tapi masuk rumah orang. Makasih Pak, masuk konten. Kakak udah pernah rasa ini? Ya. Oh, udah lah, udah. Kan ini yang banyak bumbunya nih. Jangan lupa follow Instagramnya nih, @babycrab_tnj. Bisa delivery juga ya? Kalau ada pengantaran, tapi jarang sih, biasa kurir sih. Oh gitu, bisa delivery juga berarti intinya ya. Terus kalau mau nanya, udah buka belum nih bisa di WA nih? Nanti tahu-tahu datang sini tahunya belum buka. Kalau yang masih bingung sama alamatnya itu di Jalan Teluk Keriting, pas tikungan Masjid Teluk Keriting tuh, agak maju dikit sebelah kiri, nampak lah tuh kepiting ranjungan. Ini apa nih kompeng? Oh, anda aja bek. Kak ini aja sih kak, satu kalau dari saya kurang pencahayaan aja, kurang pencahayaan. Jadi kalau misalnya kadang takutnya ada yang kelewat gitu kan? Enggak, kalau saya nampak aja. Cuman kalau orang udah hafal jauh, udah tahu alamat ya, nah gampang lah nyarinya. Jadi krep atau jadi krep apa jadi krep kak? Tuh kan? Setiap lauk pauk datang pasti ada. Baby crab, baby crab, baby crab. Tenje, hey, idolaku. Dadah. Udah kenapa kok? Baby crab Tenje lah satu-satunya baby crab di Tanjung Pinang. Belum apa-apa ada jumpa fans. Mau tandain nanti di Instagram. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian nggak datang dan nggak nyobain baby crab TNJ, kalian tunggu. Pau, pau, pau.